Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membahas kalian itu sukanya jilatin atau cuma megangin doang, lalu tonton terus video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku ya. Lebih enak itu jilatin. Gimana ya kalau dijilatin, lalu dirasain, lalu dinikmatin, lalu diputer-puter, pasti kalian juga merasakan nikmat dan itu rasanya sangat enak banget. Pokoknya terus kalian itu bisa merasakan nikmatnya, apalagi kalau udah itunya keluar itu sampai ke pinggir-pinggir. Pasti nikmat banget sambil dijilat jilat-jilat kayak gitu. Pokoknya nikmat banget guys, dan apalagi kita bisa merasakan banyak varian, bisa mengubah berbagai macam cara kita untuk menikmati. Pasti rasanya itu sangat enak di lidah. Mau tahu apa yang ingin aku rasakan sampai dijilat-jilat, apalagi pas lagi musim dingin? Itu nikmat banget, karena musim dingin pun itu juga banyak yang pengen seperti itu guys. Dan apalagi masih dibungkus, terus kita yang membukanya sendiri, itu yang akan membuat kenikmatan guys, kenikmatan tersendiri. Jadi mau tahu apa? Aku kasih tahu ya guys, pasti kalian penasaran kan. Ini adalah hal positif, karena video aku tidak mengandung hal-hal yang negatif. Dan ini dia es krim. Aku suka makan es krim, yang suka aku itu yang dilatin sendiri sambil dikunyah. Jadi aku belinya yang sukanya yang seperti ini rasa strawberry, dan juga ini rasa coklat. Jika yang dipegang itu, yang makannya jika dipegang itu yang makan seperti ini juga es krim rasa teh. Jadi aku mau mencobain dulu yang rasa strawberry dan dijilatin guys. Dan ini mau aku membukanya, ini kan masih ada bungkusnya, jadi jika kita membukanya sendiri itu lebih nikmat. Lebih nikmat guys. Pokoknya itu meleleh. Nikmat guys. Jika udah keluar seperti ini, itu lebih nikmat cara menikmatinya. Cara menjilatinnya itu juga lebih lihat meleleh. Jika meleleh jangan biarkan jatuh, jadi makannya. Nikmat guys, rasa strawberry. Ini nikmat banget. Ini kalau musim dingin itu makan es krim itu nggak di kedinginan, malah enak, karena
orang sini itu kalau dingin belinya malah es krim. Di tempat es krim malah rame. Tuh. Meleleh kan? Tuh, meleleh seperti ini tuh. 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 Dinikmatin aja makannya. Nikmat banget kan? Kamu melihatnya nikmat mau tuh. Jadi dipencet seperti ini guys. Jadi dipencet, dipencet. Terus dimakan. Nikmat banget. Kalau yang dijilatin, yang dipegang ini, aku sukanya ada kerupuknya. Enak banget. Karena aku suka yang ada kerupuk-kerupuk-kerupuknya. Itu nikmat rasanya. Udah keluar. Mantap. Setelah ini aku mau mencoba yang rasa cepat. Enak banget. Ini makannya juga dijilat guys, digigit sakit enggak? Ya enggak lah, namanya es krim susah banget tuh. Tuh, ini kalau digigit nanti dalamnya keluar tuh, lihat masih keras coklatnya. Enak banget, kesukaanku. Mantap. Ini kesukaan. Ini kesukaan. Kesukaanku itu coklat, apapun coklat aku suka. Nikmat. Nikmat kan. Sekarang
Mau coba yang rasa teh. Bagaimana rasanya? Masih dibuka dulu. Kita lapin. Buka-buka. Masih ada bungkusnya. Jadi ini sendoknya. Kita bikin yang real aja. Seperti ini. Enak-enak. Ini rasa teh hijau. Ini kan kalau makan dipegangin kan susah. Susahnya dipegang lalu kita nyendok. Itu susah. Karena lebih enakan makan itu disilatin, dinikmatin, terus sekalian digigit, itu enak. Kalau ini kan susah, tuh masih kita masih nyendok, kemudian gini. Kalau kita makannya dijilatin, langsung dipegang sama dijilat enak. Itu guys, ini rasa teh. Rasanya juga tidak kalah enaknya guys. Dingin. Tapi enak. Lebih enak dijilat kan makannya. Buat kamu yang belum subscribe, tolong subscribe video aku supaya aku bikin videonya lebih menarik lagi. Dan yang sudah subscribe dan dukung aku, terima kasih sudah mensupport channel aku dan selalu stay tune melihat channel aku, video-video aku yang terbaru guys. Sampai di sini dulu video aku. Terima kasih. Menikmati es krim rasa teh.